Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tegaskan pemerintah tidak boleh kalah terkait vonis bebas dua terdakwa kasus dugaan penggelapan kooperasi simpan pinjam KSP Indosuria. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan siap adu kekuatan dalam pengusutan kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosuria. Mahfud menjelaskan, kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosuria merupakan pidana pasti karena melanggar undang-undang perbankan. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memfonis bebas dua terdakwa kasus KSP Indo Surya, Jun Indria dan Henry Surya. Sebab itu ya kalau gitu main-mainnya mari kita kuat-kuatan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Pak, kalau sudah Kan kasusnya banyak ini. Nebisi Nidem, tidak ada Nebisi Nidem. Kasusnya lain, tempus deliktinya beda. Lokus deliktinya beda, tidak ada nih sini hidup. Sekarang masih ada analisis, kita tidak boleh kalah. Rakyat ini dihisap terus nih.